terungkap 23 tersangka teroris jaringan Jemaah Islamiyah JI di Lampung. Dari 23 tersangka yang diamankan, ada 2 tersangka yang merupakan DPO Polri. Yang pertama adalah Zulkarnain yang merupakan DPO selama 18 tahun. Kemudian satu lagi Upi Lawanga. Kami jelaskan, Upi Lawanga merupakan anggota JI yang mempunyai keahlian dalam pembuatan senjata dan pembuatan bom, dan terlibat teror seperti bom Tentena, bom Gor Boso, bom Pasar Sentral, dan rangkaian tindakan teror lainnya pada tahun 2004 hingga tahun 2006. Sedangkan Zulkarnain ini merupakan DPO Polri dalam kasus teror bom Bali 1 yang terjadi di tahun 2001. Ia juga memiliki kemampuan merakit bom high explosive, merakit senjata api, dan kemampuan militer. Zulkarnain merupakan pimpinan askari Markaziah Jamaah Islamiyah yang merupakan pelatih akademi militer di Afghanistan selama 7 tahun. Arsitek kerusuhan di Ambon, Ternate. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.